Baik Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial tentang cara membuat titik di daftar isi secara otomatis. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah daftar isi untuk diberikan tanda titik-titik di sampingnya untuk penomoran. Untuk lebih jelasnya silakan Bapak Ibu, teman-teman semuanya ikuti tutorial berikut ini. Pertama, pastikan dulu ruler di sini sudah tampil. Kalau belum tampil, masuk ke menu view, terus klik ruler. Klik ruler untuk menampilkan ruler tersebut. Untuk membuat format titik-titik otomatis di sini di area daftar isi, kita harus men-setting dulu yang namanya tabulasi. Caranya, arahkan kursor ke sebelah kiri di tab tabulasi. Posisikan tabulasi menjadi laptop. Kemudian blok dari mulai kata pengantar sampai terakhir dengan posisi kursor tanda panah. Kemudian klik dua kali di ruler di posisi, misalnya di posisi 12 cm setengah. Di sini untuk posisi akhir titik-titik. Kemudian untuk penomorannya kita posisikan misal di 13 cm. Balik lagi ke sini ke menu tabulasi, dirubah lagi ininya menjadi rigs. Rigs tab. Kemudian klik di sini. Setelah itu kita kembali lagi ke tab yang untuk titik akhir titik-titik. Klik dua kali di tabulasi ini di laptop. Kemudian kita klik 12,5. Terus pilih nomor 2 di leader. Klik set, terus oke. Kita coba caranya, arahkan kursor ke, misal untuk kata pengantar, arahkan kursor ke sini, klik tab. Secara otomatis ketika kita mengklik tombol tab di keyboard, ini akan menjadi titik-titik secara otomatis. Kemudian untuk nomornya kita klik tab lagi, misal I1. Untuk daftar isi misalnya lagi, arahkan lagi ke bawah kursornya, tab lagi I2 misalnya. Untuk latar belakang di tab lagi, misal halaman 1. Rumusan masalah misalnya halaman 2. Untuk tujuan misalnya halaman 12. Untuk manfaat misalnya klik lagi tab halaman 20 misalnya. Dan ke bawahnya sama, untuk tanda titik-titiknya Bapak Ibu hanya cukup mengklik tombol tab di keyboard satu kali dan pindah lagi ke untuk penomorannya, klik tab lagi. Setelah mengklik tab, ternyata ini kurang ke pinggir.
Bapak Ibu bisa merubahnya lagi dengan cara membloknya lagi. Kemudian geser yang tab tadi. Terus yang ininya sama bisa geser. Untuk menghilangkan tab di sini, Bapak Ibu bisa arahkan kursor ke sini, kemudian di drag ke bawah. Misalnya begini. Tuh, hilang. Demikian Bapak Ibu tutorial tentang bagaimana cara membuat tanda titik-titik untuk penomoran di daftar isi. Terima kasih.